Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membuat umpan ikan baung, umpan kucur atau umpan pariata. Oke, bahan-bahannya pertama usus, kedua mentega putih, ketiga telur, keempat kapas. Oke, ini saya menggunakan kapas yang sudah di pabrik ya, yang sudah lembut ya. Lalu toples. Nah, ini toples. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama kita potong usus kecil-kecil dan masukkan ke dalam toples. Kita potong kecil-kecil dan kita masukkan ke toples, oke. Nanti usus ini akan hancur seiring pembusukan yang terjadi. Masukkan ke toples. Saya menggunakan usus ayam biasa. Oke, setelah kita masukkan usus, kita masukkan telur ya. Nah, satu butir telur, saya menggunakan satu butir. Oke. Kita aduk. Apa-apa sedikit aja yang mas makan anu aja apa mas kebuka. Oke, kita aduk ya telurnya tadi. Lalu kita campur ini mentega putih. Ini mentega putih, mentega untuk kue ya, kawan-kawan. Mentega putih secukupnya saja. Ya, sudah.
lalu kita aduk kembali. Lalu kita masukkan kapas. Ini kapas. Aduk lagi. Oke, kita masukkan terus kapasnya sampai anu ya, sedikit demi sedikit. Nah, kita masukkan kapas lagi sampai kira-kira cukup antara usus dan kapas cukup. Kita aduk terus. Oke, setelah sudah kita aduk seperti ini. Nah, setelah kita sudah kita aduk, sudah jadi seperti ini. Kita tutup. Kita lakban dulu biar tidak ada hewan masuk. Oke, jangan sampai ada hewan atau serangga yang masuk ya. Lalu kita, nah jadi seperti ini. Ini kita bungkus plastik, lalu kita simpan di tempat yang di dalam tanah. Bisa kita pendam di dalam tanah atau simpan di tempat yang tidak terjangkau oleh hewan-hewan. Oke, dan lembab. Oke.
Nanti saya video lagi kalau sudah jadi. Nah, lalu kita plastikin ya. Nah, kita plastikin. Tutup rapat. Cut. Kita pendam di dalam tanah. Oke, kawan-kawan. Nanti akan terjadi pembusukan. Jangan sampai ada hewan masuk, oke? Nanti saya akan video lagi.